gua. Waduh, ini pasti isinya duit ini. Ini duit nih pasti, ini dasar lagi nih. Iya bang, mungkin isinya sekitar 1 juta bang. Iya bos, ini uang kayaknya. Ini kan tugas kita juga bang. Kata Pak Haji kan, kita harus ngejaga kampung kita. Apa toh? Nggak ngerti aku. Apa sih maksudnya? Bebe. Ya, kan kita belum tahu bang. Ini punya siapa? Jadi ya, kita harus umumin dulu. Siapa tahu ada yang punya. Iya. Ya wis, sekarang kita keliling kampung aja dulu. Cari tahu siapa yang punya duit ini. Nah, sebelum Bang Haji nyampe, kita harus tahu siapa pemilik dari duit ini. Oke? Iya, Pak RW. Lah, kamu dulu duit, bisa aja. Ayo bang, kita jalan. Let's go. Masa sih isinya duit? Mat. Berhenti. Ada apa Bang Jarwo? Bang Mamat kehilangan sesuatu gak? Enggak tuh Dit. Weh, lah berarti bukan punya Mamat tuh Dit. Lah ini. Panas lagi nyari bungkusan uang ya? Bah, bungkusan uang? Mau aku? Ini Pak, kita ini tadi nemu bungkusan isinya uang. Bah, beruntung kali kalian ini. Memangnya berapa uangnya? Mungkin 1 juta, Pak Anas. Bah, banyak kali itu. Sayang aku tak punya uang hilang. Uangku aman di pohon mangga. Berarti bukan punya Pak Anas juga, Dit. Iya, Pak. Parang-parang, makasih, Pak. Sama-sama. Jarwo, nanti kalau kau dikasih persen sama yang punya uang, jangan lupa traktir aku ya. Beres, panas, beres. Apa emang aneh salah masukin ya? Tapi, agak mungkin rasanya, Ma. Tapi, apa iya ya? Jadi penasaran. Kita istirahat dulu ya, Bang. Iya, Din. Aku juga udah capek, ngantuk lagi. Sama. Siapa juga ngantuk, Bos. Nah, cocok nih. Gak berhasil. Set dah, susah lagi. Sini mah. Batu bata, persis yang aneh simpen tadi ini mah. Tuh kan bener, Pak Sanip. Iya bener. Bang Sanip, ini maunya apa tau sebenarnya? Coba ngaku, coba, ayo cepetan. Maaf Jarwo, inisiatif aja ini mah biar seru. Alhamdulillah, kayaknya semuanya berjalan lancar nih. Bang Haji udah pulang toh. Lah, kok cepet toh bang? Aneh kagak jadi pulang wok ke kampung. Tiketnya kehabisan. Cuma aneh mau bilang ame ente nih Sanip. Inisiatif ente kayaknya kebablasan tuh. Tuh
Bukan, bener. Iya, Ji. Maafin saya. Jadi, yang waktu itu buang sampah di kali? Iya, saya. Maafin ya, Dit. Sopo, ini cuma ngetes. Sekaligus menjalankan tugas. Yang bikin laporan juga? Iya. Sering terjadi pencurian di pohon mangganya Pak Anas. Ini sih bukan tugas, cuman inisiatif. Sip dah. Maafin saya ya, semuanya. Maafin. Iya, Bang Sanip. Gak apa-apa. Niatnya sih udah bener, Bang Sanip. Cuma ya caranya aja dulu yang salah. Iya enggak, Bang Haji? Iya. Alhamdulillah. Sekarang gak cuma saya yang bisa ngingetin. Udah bisa gantiin dong jadi RW. Iya enggak, Bang? Doain aja, Bang. Insya Allah. Iya, Bang Jarwo. Insya Allah. Amin. Ayo berani, jangan berhenti. Cerita warna.